penyakit osteoporosis. Osteoporosis merupakan hal yang tidak asing lagi di masyarakat, di mana penyakit ini merupakan penyakit yang menyebabkan tulang menjadi keropos. Hal ini tentunya sangat berbahaya, di mana tulang merupakan hal penting di dalam tubuh. Tulang sendiri merupakan penyangga tubuh. Jadi, tanpa adanya tulang, bisa Anda bayangkan bagaimana Anda bisa beraktivitas sehari-hari. Tentunya terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan Anda bisa berisiko terkena penyakit ini. Oleh sebab itu, Anda wajib mengetahui sehingga bisa menghindari hal ini. Sebab, sudah pasti jika terkena penyakit ini, tulang Anda akan menjadi rapuh. Apabila rapuh, maka sudah pasti akan sangat mudah patah, sehingga berbahaya sekali untuk Anda. Penyebab osteoporosis. Terdapat beberapa penyebab yang bisa menjadi risiko kemunculan penyakit ini, di mana hal tersebut seperti jenis kelamin. Sebab berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa wanita berpotensi besar mengalami penyakit ini jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh hormon yang ada di dalam tubuh wanita, di mana kandungan hormon estrogennya lebih rendah. Padahal, jika hormon ini rendah, maka dapat mempersulit pembentukan dari jaringan dan struktur baru pada tulang. Namun, bukan berarti pria tidak bisa terkena penyakit ini. Sebab, jika kandungan hormon testosteronnya rendah, maka bisa membuat tulang menjadi keropos. Selain itu, usia juga merupakan salah satu penyebab kemunculan dari penyakit ini. Gejala osteoporosis. Penyakit ini terjadi secara bertahap, di mana gejala yang ada tidak terlihat jelas. Namun, semua orang bisa mengetahui bahwa ia terkena penyakit ini apabila telah mengalami keretakan tulang. Akan tetapi, terdapat satu buah gejala yang jelas terlihat, yaitu berupa postur tubuh yang bungkuk pada orang tua. Pengobatan osteoporosis. Pengobatan penyakit ini akan disesuaikan dengan usia, kuadratan tulang, maupun resiko terjadi keretakan. Biasanya, pilihan pengobatannya berupa pemberian obat hormon maupun non-hormon. Hal ini tentunya diberikan sesuai dengan keadaan. Setiap obat tentunya diharapkan bisa menyembuhkan penyakit ini. Namun, ada baiknya jika melakukan pencegahan sebelum terjadi. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Indonesia, karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini.